Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami, MK Motivasi Channel, kumpulan video motivasi dan inspirasi kehidupan. Dukung kami untuk lebih berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Pastikan tonton sampai akhir agar tidak gagal paham ya. Cara menegur orang tanpa menimbulkan kemarahan orang yang ditegur. Saya yakin setiap orang pernah dan hampir seringkali ingin menegur orang secara langsung dalam berbagai kesempatan. Hal ini paling sering terjadi dalam hal-hal yang kurang sesuai dengan keinginan kita atau hal-hal yang melanggar aturan atau norma-norma yang berlaku secara umum, baik di tempat kerja, di lingkungan sekitar kita, di komunitas, atau dalam keluarga kita sendiri. Saat melihat orang lain melakukan kesalahan, terkadang kita ingin menasihati. Tujuannya baik agar mereka sadar akan kesalahan dan segera memperbaiki. Namun, terkadang orang yang dinasihati salah paham dan justru balik membenci kita. Maka dari itu, sebagian orang malas menegur atau kadang cuek dengan keadaan karena takut malah jadi masalah yang berkepanjangan. Sebagian dari beberapa orang tidak mau menegur kesalahan orang lain karena beberapa alasan. Pertama, sudahlah, itu kan bukan urusan saya. Yang kedua, biarin sajalah, kan sudah ada yang ngurusi hal itu, biar pengurus atau admin sajalah yang menegur. Ketiga, malas nanti terjadi konflik yang tidak mengenakan antara saya dan dia. Takut dan masih banyak alasan-alasan lain dari beberapa orang yang tidak mau menegur orang lain yang melakukan kesalahan. Dari hal tersebut di atas, mari kita sedikit membedah dasar-dasar ilmu pergaulan di video-video sebelumnya secara lebih detail beserta contoh-contohnya, agar kita sama-sama mempunyai gambaran tentang dasar-dasar ilmu pergaulan. Ada pedoman dasar dalam menegur orang. Pertama, jangan menegur atau memarahi orang dengan hal-hal yang berbau sara dan merendahkan harga diri orang yang ditegur. Ada beberapa trik dan tips dalam menegur orang lain tanpa menimbulkan ketersinggungan orang yang ditegur. Namun, untuk kesempatan kali ini, kita akan bahas sebagiannya saja agar mudah untuk mengingat dan mengaplikasikannya dalam keseharian kita. Akan kita bahas tips dan trik lebih detail lagi beserta contoh langsung yang mudah diterapkan dalam keseharian pada kesempatan lainnya saja ya. Salah satu cara menegur orang lain adalah sebagai berikut. Walaupun cara menegur ini mungkin agak terlalu jelas
namun dasar psikologinya sangat bagus. Hal-hal yang tidak sedap selalu lebih mudah kita terima sesudah mendengar kata-kata pujian yang tulus dan memang apa adanya tentang diri kita atau orang yang kita tegur. Beberapa contoh saya sampaikan di sini. Sebelum tukang cukur mulai memotong rambut, biasanya rambut si klien dibasahi dulu atau diberi sabun terlebih dahulu. Contoh lainnya yaitu pujian yang mengandung maksud untuk menegur secara langsung. Contohnya, "Halo, pagi ini kamu memakai pakaian yang setelan warnanya pas dan cocok sekali. Kelihatan menarik dan menyenangkan hati jika kamu berpakaian semacam ini." Boleh jadi itu pujian yang luar biasa dan tiba-tiba. "Santai saja, gak usah dihiraukan perkataan saya. Saya memang hendak menyenangkan hati Anda, tapi itu memang benar adanya. Namun, saya cuma ingin mengingatkan saja kalau kedepannya lebih hati-hati dan teliti dalam pembuatan data laporan bulanan, terutama mengenai tanda baca dan sinkronisasi data. Itu saja." Ada contoh lain lagi. Ada sebuah cerita bahwa ada beberapa karyawan yang sedang asik mengobrol di sebuah ruangan sambil merokok. Sedangkan di dekat mereka terdapat tulisan dan tanda dilarang merokok di ruangan tersebut. Kira-kira kalau Anda sebagai atasan mereka, apa yang akan Anda lakukan? Kebanyakan orang jika dalam posisi sebagai atasan mereka pasti akan menghardik dan memaki mereka untuk tidak merokok di ruangan tersebut. Bila saya sebutkan cara baru untuk menegur mereka, kira-kira apa pendapat Anda? Silakan komen di kolom komentar ya. Begini, kalau saya mungkin akan mendekati mereka dan memberi mereka beberapa batang rokok yang biasa saya rokok kepada mereka, atau sebungkus rokok kesukaan mereka yang kebetulan ada di saku saya. Setelah itu, saya akan berkata, "Saya akan lebih senang bila kalian merokok di luar ruangan ini." Berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, mereka tahu diri bahwa mereka salah dan mereka dengan senang hati merokok di luar ruangan tersebut. Hal yang perlu dijadikan perhatian khusus dalam menegur orang lain atau bawahan atau siapapun yang perlu digarisbawahi sebagaimana topik pembahasan kali ini adalah, mulailah dengan pujian dan penghargaan yang jujur. Yang kedua, tunjukkanlah kesalahan orang dengan cara berantara. Yang ketiga, tegurlah dengan cara tanpa melukai harga diri mereka. Yang terakhir, sampaikan teguran atas niat baik untuk memperbaiki orang lain dengan cara yang baik pula. Niat baik saja tidak cukup, harus disampaikan dengan cara yang baik
dan santun, agar niat baik berbuah kebaikan juga. Karena tidak semua orang bisa langsung paham dengan hanya niat baik saja. Kiranya cukup sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Kedepannya kita akan membahas cara-cara menegur orang dengan tips dan trik bagaimana caranya orang yang ditegur tidak marah ke kita atau malah membenci kita. Cukup sekian dulu, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di kesempatan lain. Jangan lupa dukungannya, like, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Kalau dirasa bermanfaat, tolong bantu share di medsos Anda ya, agar semakin banyak yang ikut merasakan manfaatnya. Terima kasih.